Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo, selamat pagi teman-temanku semua. Kembali lagi di video saya kali ini, saya akan membuat ayam ungkep ya teman-teman. Saya menggunakan ayam 2 ekor yang sudah saya bersihkan dan sudah saya potong-potong. Yang bumbunya yang saya pergunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jahe secukupnya, kunyit secukupnya, lengkuas, serta salam dan sereh, garam, gula, dan juga sasa secukupnya. Oke teman-teman, saya blender dulu bumbu semuanya kecuali salam dan sereh ya. Ini bumbu yang tadi, bumbu ungkep ayam yang sudah saya haluskan teman-teman ya. Ini ya teman-teman, ayamnya sedang kita ungkep, yang tadi bumbunya udah saya blender. Kita tunggu sampai bumbunya meresap ke dalam ayam, sampai airnya agak mengering ya teman-teman. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa ya tuh teman-teman di subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk notifikasi biar teman-teman bisa nonton video saya selanjutnya. Ini ya teman-teman, ayamnya kita ungkep. Sudah mulai mendidih airnya ya. Kita tunggu sambil menyerap airnya ya ke ayam, biar ayamnya nanti pas digorengnya berasa bumbu. Nah ini dia teman-teman, ayam ungkepnya sudah jadi. Sudah saya tiriskan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau langsung dimakan bisa langsung digoreng. Kalau memang teman-teman untuk ditaruh di kulkas pun bisa, ditaruh di freezer. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.